Aku hilang terbawa arus di sungai Arswis, hingga aku meninggal dalam kejadian itu. Waktu itu, beritaku sangat heboh se-Indonesia bahkan mancanegara. Perkenalkan, namaku Emeril Khan Mumtaz dan akrab disapa. Inilah kisahku. Singkat cerita, pada hari Kamis 26 Mei 2022, aku bersama adikku Zahra dan satu orang temanku berenang di sungai Ar. Saat berenang, kami bertiga terbawa arus yang deras. Beruntung Zahra dan temanku berhasil diselamatkan penduduk setempat. Aku kurang beruntung di sini, aku terbawa arus yang sangat kencang. Teriak dan minta tolongku sempat terdengar oleh warga sekitar, dan mereka langsung menghubungi polisi. Kepolisian bersama tim SAR Swiss segera melakukan pencarian. Tetapi, upaya pencarian selama 36 jam masih belum membuahkan hasil. Hingga akhirnya, pada Rabu 8 Juni 2022, pagi hari waktu setempat, aku ditemukan di Bendungan Enghalde di Bern, Swiss. Pada Kamis 9 Juni 2022, keluargaku langsung berangkat ke Swiss untuk menjemput jenazahku.